Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penanaman mangrove sebagai tanda acara puncak penanaman mangrove nasional secara serentak oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia tahun 2023. Sebelumnya kami akan memberi semangat kepada prajurit-prajurit yang sudah bersama-sama kita dengan gerakan yel-yel ketika mangrove menjawab for better life dengan mengangkat bibit tanaman mangrove sekaligus utama dengan menyapa seluruh prajurit dengan semangat kata mangrove for better life. Ya, dilanjutkan selanjutnya untuk menanam dan langsung pelaksanaan penanaman dan diikat nantinya dengan rai rafia yang ada sudah siap di bambu yang telah ada di tempat penanaman. Dipersilakan. Penanaman mangrove sebagai tanda acara. Ya, selanjutnya baru saja kita sama-sama menyaksikan bagaimana untuk proses penanaman dan langsung kita ikuti secara serentak. Penanaman mangrove secara serentak, secara nasional diikuti seluruh wilayah Satuan Negara Republik Indonesia 37 lokasi di 37 provinsi dengan bibit sejumlah 1.100.169 bibit di 370 lokasi di seluruh wilayah Satuan Negara Republik Indonesia.